Hai semuanya, kali ini saya lagi bermain di pasar kece kedoya nih. Mau incip-incip es krim batok kelapa. Kebetulan pasar kece kedoya lagi grand opening nih, ramai sekali. Banyak orang yang melihat pembukaan yang rencananya akan dibuka oleh Bupati Purbalingga. Oke, kita saksikan bersama. Ini nih es krim pada kelapanya. Es krim yang ditaruh di atas kelapa muda. Es krimnya macam-macam. Ada es krim rasa stroberi, rasa durian, ataupun rasa coklat. Terserah mana yang kamu suka.
Es krim batok kelapanya sudah jadi. Toppingnya ada meses dan ada cokolatos. Harganya untuk satu rasa 10K. Kalau tiga rasa 13K. Es krim yang dicampur dengan kelapa muda. Saat dimakan rasanya dingin-dingin tapi lembut sekali. Apalagi kelapa mudanya. Saat dikeruk langsung dimasukkan ke mulut, rasanya mantap. Ada kelapanya ya.